Saat kita bepergian dengan pesawat terbang, ada 5 hal penting yang perlu kita perhatikan supaya perjalanan kita lancar. Yang pertama, yaitu aturan saat di kursi pesawat. Saat sudah di dalam pesawat, kita perlu melipat meja dan juga menaikkan sandaran kursi saat pesawat take off dan juga saat pesawat landing. Kemudian yang kedua, yaitu kita mematikan alat komunikasi. Saat berada di dalam pesawat terbang, kita perlu mematikan alat handphone dan juga perangkat elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak boleh tutup jendela kabin. Tujuannya adalah supaya kru pesawat dan penumpang bisa melihat suasana yang ada di luar saat take off dan juga saat landing. Nah, kemudian yang keempat, yaitu kita nggak boleh bawa benda yang memiliki kandungan gas. Misalnya korek gas, cat semprot, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kita nggak boleh membawa benda tajam untuk kenyamanan kita bersama saat dalam pesawat. Nah, moga 5 poin yang saya sebutkan tadi membantu kawan-kawan mengetahui aturan-aturan saat bepergian dengan pesawat terbang.